Maka datanglah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat itu terjadi?" Nabi tak jawab. Itu menunjukkan bahwa Allah tidak berikan wahyu kepada Nabi untuk menetapkan hari, menetapkan hari bulan tahun. Nabi tidak menjawab, tapi Nabi balik bertanya, "Ma'adattalaha?" Siapa tadi yang bertanya? Manakala Nabi menyampaikan tazkirah, orang ini bertanya, "Mata sa'ah?" Nabi diam saja. Nabi terus berikan tazkirah. Selepas itu baru Nabi tanya, "Aina sa'il?" Siapa yang bertanya tadi? "Saya, ya Rasulullah." Lalu kata Rasulullah, "Ma'adattalaha?" Apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat itu? Menunjukkan bahwa hari bulan dan tahunnya tidak diketahui siapapun. Bila hari ini beredar berita bahwa ada tulisan, ada orang yang mengetahui hari kiamat, maka bercanggah dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak pernah membicarakan itu kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Sedangkan Al-Quran jelas-jelas, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها. Mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat, bila terjadinya. لا يعلمها إلا هو. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi masalah tanda-tandanya, maka Nabi banyak bercerita. Tanda-tanda ini dibagi dua. Ada tanda yang bersifat fisik, nampak, diantaranya ucapan Nabi, tatawul al-bunyan, berlomba-lomba membuat bangunan tower yang tinggi. Itu sudah tampak hari ini. Bahkan Imam Sunani menyebutkan, bila ada binaan, bangunan yang lebih tinggi daripada Jabal Abi Qubais, salah satu tanda hari kiamat. Hari ini kita melihat Jabal Abi Qubais dulu, bukit yang paling tinggi di samping Ka'bah, hari ini Jabal Abi Qubaislah yang paling rendah. Jabal Abi Qubais di belakang Bukit Safa. Bila kita naik ke atas Bukit Safa, ingin memulai sa'i menghadap ke arah kiblat, tepat di belakang kita Jabal Abi Qubais yang dipotong, dikerat, kemudian di atasnya dibina istana Raja Fahad. Dulu kerana Makkah itu seperti kuali, lalu kemudian di tengah itu Ka'bah, maka bukit-bukit di sekeliling yang paling tinggi adalah Jabal Abi Qubais. Hari ini Jabal Abi Qubais paling rendah, ditambah gedung-gedung tinggi dan Zamzam Tower paling tinggi. Maka ini salah satu tanda fizik yang nampak oleh mata. Lalu kemudian tentang bagaimana seorang ibu, antalidal amatu rabbataha, seorang budak hamba sahaya melahirkan tuannya. Ini pun juga physically nampak dia oleh mata. Ada dua makna bahwa seorang hamba sahaya melahirkan tuannya. Yang pertama maknanya, ketika umat Islam berkuasa lalu kemudian dia menguasai suatu kawasan, maka perempuan-perempuan itu menjadi budak, dan budak-budak ini melahirkan anak-anak yang merdeka. Maka maknanya Islam punya kekuasaan yang luas. Akhirnya ibunya budak hamba sahaya, anaknya orang merdeka. Makna pertama. Sedangkan makna yang kedua adalah antalidal amatu rabbataha, maknanya seorang ibu melahirkan anak dan anaknya menderhaka, sehingga seolah-olah ibu menjadi budak dan anak menjadi tuan. Ini pun fizik, nampak dengan nyata. Saya termasuk suka mengkaji tanda-tanda yang tampak, tapi sebenarnya yang lebih condong daripada hadis-hadis itu adalah bukan benda, tapi condong kepada maknawi. Makna yang terkandung di balik suatu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini kita akan bahaskan satu daripada banyak hadis diriwayatkan oleh Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dausi, atau biasa dikenali dengan nama Abu Hurairah
radhiyallahu an. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Apa kata Nabi? La taqumu sa'ah. Hari kiamat tidak akan terjadi hatta hingga yuqbadal ilmu. Yang pertama, dalam hadis ini ada 6 tanda. Ini yang akan kita bahaskan. Yang pertama, yuqbadal ilmu, ilmu dicabut. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu seperti mencabut pokok kayu dengan akarnya sekali. Lalu bagaimana ilmu itu tercabut? Bi mautil ulama, dengan meninggalnya ulama. Ketika Imam Syafi'i meninggal, maka berapa cabang ilmu hilang. Imam Syafi'i alim dalam bahasa Arab. Imam Syafi'i alim dalam tafsir. Imam Syafi'i alim dalam fiqh. Imam Syafi'i alim dalam hadis, bahkan bergelar Nasirus Sunnah. Imam Syafi'i yang pertama kali menyusun usul fiqh. Lalu kemudian ketika meninggal, masih ada digantikan oleh murid-muridnya, Al-Muzani, Al-Buwaiti, Rabi' Al-Muradi. Tapi kemudian makin-makin ke bawah, maka hilanglah ilmu, maka yang muncul orang jahil, yang kemudian dianggap sebagai orang berilmu. Wal'iyazubillah, na'uzubillah. Maka saya pribadi tak pernah berkata, menurut paham saya, menurut pendapat saya, kerana saya takut tergolong dalam orang yang disebut Nabi al-juhala, orang jahil tapi seperti berilmu. Zahirnya orang menyangka berilmu padahal tidak. Maka selalu saya mengambil pendapat ulama. Menurut pendapat Imam Syafi'i, menurut pendapat Imam An-Nawawi, menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, menurut Imam Az-Zahabi, menurut Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, untuk menyelamatkan diri daripada juhala, na'udzubillah. Maka nanti kata Nabi SAW, sebelum hari kiamat, bermunculanlah juhala, kerana pandai berbicara, kerana berpakaian ulama. Al-juhala yalbisuna libasal ulama. Orang jahil, tapi memakai pakaian ulama, pandai berbicara, lalu orang menyangka dia alim, padahal dia tak lebih daripada orang dhalla wa adhalla, sesat dan menyesatkan. Sebenarnya kiamatnya sudah terjadi pada isinya, tapi alamnya belum kiamat besar. Maka kata ucapan Nabi SAW dalam suatu hadis, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, bila diberikan suatu perkara bukan kepada ahlinya, bukan kepada orang yang faham, fantaziris sa'ah, maka tunggulah kiamat. Makna kiamat di situ bukan kiamat alam semesta, tapi kiamat isinya. Bila pembinaan masjid ini diberikan kepada orang yang tidak pakar, tidak memiliki kepakaran pada bidang itu, fantaziris sa'ah, maka tunggulah sa'ah kiamat, hari kiamat. Makna kiamat di situ bukanlah kiamat alamnya, tapi isinya sudah kiamat. Begitu juga dengan ucapan Nabi tentang masalah, idza waqa'a 'ala ahadikumul qiyamah, bila terjadi kiamat pada salah seorang kamu, wa fi yadihi fasilah, di tangannya ada anak korma, falyaghrisha, tanamlah, kerana dia akan menanam itu lalu kemudian dia mati. Bagaimana mungkin kiamat terjadi pada satu orang? Maka makna kiamat dalam hadis ini, alamnya tidak kiamat, tapi orang itu mengalami kiamat, maknanya mati dia, na'uzubillah. Oleh sebab itu, maka bahwa kiamat sudah terjadi pada isinya, ya, kerana banyaknya orang jahil. Oleh sebab itu, alhamdulillah, kita di Malaysia masih ada para ulama, masih ada para mufti, masih ada para habaib. Maka kita datang ke majlis-majlis mereka, hindari majlis-majlis orang-orang jahil yang tidak diketahui sanad ilmunya, yang tidak diketahui dapat dari mana, bahkan mendakwa mendapat dari mimpi, langsung berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, langsung saja terus mendapatkan zikir talqin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa bersanad, tanpa berguru, padahal para imam mengajarkan kita ada namanya sanad, al-isnad minad din. Sanad itu bahagian dari agama. Laulal isnad, kalaulah bukan kerana sanad, laqala man syaa ma syaa, maka orang mudah saja berkata sesuai kehendak hawa nafsunya. Begitu kata Imam Abdullah Ibnul Mubarak, salah seorang ulama hadis
yang amat sangat tinggi ilmunya. Maka Imam Bukhari bersanad sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari mendapatkan hadis itu dari gurunya, namanya Abdullah ibnu Maslamah. Abdullah ibnu Maslamah mendapatkan dari gurunya, namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas mendapatkan dari gurunya, namanya Abu Zinad. Abu Zinad mendapatkan dari gurunya, namanya Al-A'raj. Al-A'raj mendapatkan dari gurunya, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah mendapatkan dari gurunya, namanya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sanad itu mesti diteliti pula, orang ini mestilah adil. Makna adil menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil. Lawan daripada kata adil adalah fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Adapun orang yang adil tapi dia tidak dhabit, tidak kuat ingatannya, maka dia juga tidak layak diambil ilmu daripadanya. Oleh sebab itu, apa kata Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i, makamnya di Baqi di samping Masjid Nabawi, meninggal tahun 179 Hijrah. Aku berjumpa dengan 70 orang di dalam masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi di Madinah. Andai aku minta satu di antara mereka berdoa, maka turun hujan saking makbulnya doa mereka. Tapi tidak aku ambil hadis satu pun dari ke-70 orang itu. 70 orang zuhud, ahli ibadah, abid, banyak ibadahnya, kabul doanya. Andai ku minta satu orang berdoa, turun hujan, begitulah kabulnya. Tapi aku tidak mengambil ilmu dari mereka kerana tidak dhabit, kuat ingatannya. Begitulah ulama menapis supaya jangan sampai mengambil ilmu daripada orang jahil, kerana di antara tanda kiamat adalah yuqabadul ilmu, bahwa ilmu dicabut Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita masih ada kajian-kajian khas tafsir, khas fiqh, khas usul fiqh, khas hadis, maka kita hadir, kita dengarkan, kita fahami, kita rakamkan, kita share, maka dia bagian dari dakwah. Tapi bila itu sudah tampak banyak menebar, sebenarnya telah satu daripada tanda hari kiamat. Yang kedua, wa taksuru zalazil, banyak terjadi zalazil, zilzal, gempa, zalazil, gempa, 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 gempa. Maka kita lihat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila sudah digoncangkan bumi itu, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan dia menggoncangkan, lalu keluarlah isi yang ada di dalamnya. Dulu terjadi juga gempa, faj'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian dalam naik ke atas, bagian atas turun ke bawah. Amtarna 'alaihim, kami hujani mereka, bihijaratin, dengan batu, min sijilin manbud, dari tanah liat yang terbakar. Sudah lama terjadi, tapi hari ini terjadi lebih banyak lagi di banyak-banyak tempat. Bahkan gempa tak lagi terhitung, hari ini terjadi di sini, hari ini terjadi di sini. Ini menunjukkan bahwa salah satu dari tanda-tanda itu sudah muncul, mengingatkan kita. Apakah dengan terjadinya ini lalu kita stres, setelah ini lalu kita tidak beraktiviti, lalu setelah ini kita tidak lagi beramal? Bukan begitu makna memahami tajuk kajian kita ini. Dengan memahami tanda hari kiamat, bukan menyuruh kita berhenti bekerja, bukan menjadikan kita menjadi tidak bersemangat untuk mencari nafkah, malah judul tajuk kita siang ini membuat kita semakin bersemangat untuk beramal saleh, karena kita akan tetap mati menghadap Allah, maka yang dibawa serta adalah amal-amal. Makanya dalam sebuah ungkapan, bukan hadis Nabi, i'mal lidunyaka, beramallah untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kau hidup untuk selamanya. Wa'amal li akhiratika, beramallah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu wada, seakan-akan kau mati besok. Maka siang ini kita salat zuhur pukul 1:30, maka seakan-akan inilah zuhur yang terakhir. Saya akan sampaikan tazkirah ini dalam 60 menit. Selepas itu kita akan buka soalan, kita akan jawab masalah-masalah yang ditanyakan terkait dengan tajuk kita sebahagian besarnya.
Maka selepas mengkaji tajuk tanda-tanda hari kiamat, bukan membuat kita lalu berhenti beramal, tapi membuat kita makin bersemangat beramal. Kerana ternyata alam akan berakhir, rumah yang besar akan hancur, kereta tak dibawa serta, yang dibawa hanyalah illalladzina amanu, iman, wa amilus salihat, dan amal-amal saleh. Lain daripada itu tinggal. Maka bagi sesiapa saja yang ikut tajuk kajian kita ini, selepas ini bertambah amalnya, bertambah khusyuknya, bertambah takutnya, itulah orang yang berhasil. Adapun selepas ini tak ada perubahan apa-apa, biasa sahaja, maka termasuk orang-orang yang mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir adalah ikhwan, saudara-saudara syaitan. Mengapa begitu? Dia sudah mubazir waktu, dia sudah mubazir energi, dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Padahal ayat-ayat yang kita baca, idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadatkum imana, bertambahlah imannya. Dari dua tanda ini ada perbezaan. Tanda yang pertama tidak tampak, ilmu dicabut. Tidak nampak mana ilmu yang dicabut, mana ilmu yang kekal. Yang kedua, zalazil, gempa. Ini nampak, bisa dirasakan. Berapa skala Richter? Ini semua orang tahu, bahkan bergoncang. Ada kaca yang pecah, ada dinding rumah yang retak. Itu terjadi belakangan ini lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak lagi. Signal pertanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengakhiri dunia ini. Lalu kemudian berikutnya adalah وَيَتَقَارَبُوا zaman. Zaman, masa, waktu, yataqarab, saling mendekati. Apa makna saling mendekati? Tidak lagi terasa, baru saja hari Jumat, esok hari kita sudah solat Jumat. Baru saja Idul Adha, kita sudah membeli kambing dan sapi untuk Idul Adha berikutnya. Baru saja lepas Idul Fitri, sudah bersiap-siap lagi hendak memasuki bulan Ramadan. Itu kita rasakan sekarang. Apakah sebenarnya waktu itu berkurang? Waktu tidak berkurang. 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam. Dari dulu sampai begitu. Lalu mengapa terasa ya taqarabuz zaman? Kerana ada alat-alat yang membuat kita merasa cepat. Dengan tumbuhnya alat-alat elektronik, datangnya internet, sehingga zaman begitu cepat tak terasa. Dulu orang duduk lama terasa baru berakhir petang hari, tapi hari ini tak terasa. Petang siang malam berputar begitu cepat. Wa yataqarabuz zaman. Maka ini kita rasakan, makin hari makin kuat. Apa yang ada pada kita masa kecil dulu, sekarang sudah tidak ada lagi. Permainan-permainan anak kecil seperti layang-layang, seperti gasing dan lain sebagainya, orang sudah bermain digital semua, dan hilanglah permainan yang mengambil masa waktu ini. Lalu kemudian waktu semakin pendek, dan puncanya adalah orang sudah tidak lagi peduli kepada jiran tetangga, tak lagi memperdulikan masa, sehingga hilanglah apa yang diberikan Allah. Padahal Allah SWT berikan masa ini, dan kita semua akan ditanya tentang masa yang sudah kita pakai. La tazulu qadama abdin, kaki anak Adam tidak akan bergeser, pindah di tempat satu tempat lain. Hatta yus'allah, sampai hingga ia ditanya. Pertanyaan banyak. La tus'aluna yawma idzin 'anil na'im, kamu akan ditanya tentang banyak pertanyaan. Tapi satu di antara pertanyaan itu adalah an umrihi fima afna, umur kemana saja kamu pakai. Maka pertanyaan yang paling banyak, yang paling banyak tak dapat dijawab oleh manusia adalah umur, usia, kemana saja kau pakai yang dititipkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yataqarabuz zaman, waktu semakin dekat. Yang keempat, wa tazharul fitan, banyak terjadi fitan. Fitan jamak daripada fitnah. Fitnah terjadi. Berbagai macam fitnah terjadi. Kita lihat ada fitnah Sunni Syiah, ada fitnah Khalqil Quran, ada fitnah Ahmadiyah, ada fitnah Khawarij, ada fitnah Rafidah. Berbagai macam fitnah. Fitnah di grup WhatsApp, fitnah di Facebook, fitnah di Twitter, fitnah. Ini fitnah makin banyak.
Dulu orang datang menceritakan aib orang lain, hanya berdua saja dia dengan jirannya. Hari ini orang berkelompok-kelompok membuat grup-grup fitnah hingga semakin besar, semakin habis waktu disebabkan itu semua. Dulu orang bila ingin memfitnah, maka dia datang ke suatu tempat. Tapi hari ini dia tidak keluar dari rumahnya, tapi dia sudah mampu menyebarkan fitnah-fitnah. Makna fitnah ada dua. Yang pertama, tohmah, tujuan tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Yang kedua, makna fitnah adalah membunuh. Makna fitnah adalah menyiksa. Banyak penyiksaan-penyiksaan. Berapa kali kita tidak sanggup menyaksikan video bagaimana penyiksaan muslimin di Rohingya. Bagaimana anak-anak gadis Rohingya dijual, lalu kemudian di India dijadikan sebagai orang-orang tidak baik. Bagaimana penyiksaan yang dilakukan oleh Burma kepada muslimin Arakan in Rohingya. Bagaimana kemudian yang terjadi di Palestina hari ini sampai hari ini tetap berlanjutan terus. Na'udzubillah. Maka betul kata Nabi SAW, kalau sudah dekat masa hari kiamat, maka yang terjadi adalah yaksurul fitan. Maka banyaklah fitnah-fitnah terjadi. Makanya selalu sebelum salam kita katakan, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam, jauhkan kami daripada azab jahannam, wa min azabil qabri, daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, jauhkan kami dari fitnah hidup dan mati. Fitnah mati, azab. Dua fitnah mati, azab kubur dan kemudian azab di akhirat. Tapi ada fitnah yang luar biasa, fitnatul mahya, fitnah ketika dalam hidup. Hidup pun dia sudah merasakan fitnah-fitnah yang luar biasa. A'udzubillah. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu yaksurul haraj. Haraj, kata Nabi, wa huwal qatlu, pembunuhan-pembunuhan yang banyak. Bagaimana mereka boleh menghabisi kaum muslimin bertetangga dekat? Slobodan Milosevic ingin menghabisi semua etnis Bosnia Herzeg, habis semuanya. Itu terjadi tahun 90-an. Lalu kemudian sekarang berdamai. Lalu kemudian bagaimana pembantaian di Irak dari sejak mulai Presiden Amerika sampailah yang terakhir, terus mereka membantai umat Islam. Lalu kemudian terjadi pula yang terakhir, tidak berakhir sampai hari ini, sampai-sampai Presiden Amerika mengatakan ini adalah ibu kota Israel. Dengan mengakui itu sebagai ibu kota Israel, maka semua orang yang berada di dalam itu tidak lagi diakui sebagai orang Palestina. Efek daripada itu adalah bahwa ini tidak lagi dianggap sebagai milik umat Islam, tapi justru sebagai orang Islam yang memiliki tempat ibadah di tanah orang kafir. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, maka banyaklah al-haraj, pembunuhan-pembunuhan. Dulu pun ada juga pembunuhan, betul, tak salah. Ada Romawi membunuh Persia, Persia membunuh Rom, itu biasa, itu terjadi. Tapi zaman sekarang, pembunuhan merajalela, kerana alat untuk membunuh itu diciptakan lebih banyak. Senjata-senjata dari besi diciptakan lebih banyak lagi untuk menghabisi umat manusia. Nah, itulah yang dikatakan Nabi, yaksurul haraj. Apa salah kita? Mengapa kita dihidupkan Allah di zaman ini? Mengapa kita tak hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali? Maka ada kabar gembira dari Nabi SAW. Al-ibadatu fil haraj. Orang yang tetap istiqamah beribadah fil haraj, ketika banyak pembunuhan-pembunuhan ini, tetap imannya kuat, tetap dia istiqamah. Kahijratin ilayya. Seperti orang yang berhijrah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tetap istiqamah dalam keadaan banyak pembunuhan-pembunuhan, dan kita seperti orang yang berhijrah. Walaupun sudah 1439 tahun lampau, tapi kita tetap diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seperti orang yang berhijrah. Makanya sekarang ada orang istilah, ini adalah hijrah saya, ini adalah momen hijrah saya. Sebenarnya tidak lagi ada hijrah. La hijrata ba'dal fath. Setelah pembebasan kota Makkah, tidak lagi ada hijrah. Yang dimaksud hijrah adalah pindah dari batil kepada hak, pindah dari syirik kepada tauhid,
pindah dari jahil kepada ilm. Itulah makna daripada hijrah. Kemudian yang keenam, hatta yaksura fikumul mal fayafidu. Banyak orang yang melimpah ruah hartanya sampai yafidu, seperti air yang penuh tumpah. Banyak orang-orang kaya. Dulu orang hanya kaya tapi masih ada batasnya. Sekarang ada orang yang amat sangat kaya tanpa batas, sampai tidak tahu lagi dia mau dibuat kemana kekayaan ini. Dan itu terjadi hari ini. Dulu orang kaya karena dia berniaga, bekerja. Ada orang kaya karena dia membuat, menjual emas. Ada orang kaya karena dia beternak sapi, kambing. Ada orang kaya karena dia membuat kolam ikan. Artinya dia bekerja, keluar peluh keringatnya baru dia kaya. Hari ini ada orang yang duduk-duduk saja tapi kekayaannya amat sangat melimpah ruah. Maka apa yang dikatakan Nabi SAW terwujud hari ini, menunjukkan hari kiamat itu hampir saja terjadi. Bahkan ketika Isra Mi'raj pun Nabi melihat ada seorang perempuan tua yang melambaikan tangannya memanggil. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapa itu Jibril? Jibril menjawab, itulah dunia yang sudah tua. Walaupun sudah tua dia tetap berhias kerana dia tak ingin tua. Dunia dengan usianya yang tua hampir kiamat, dia tetap berhias dengan perhiasan-perhiasan harta benda, dengan binaan-binaan yang besar. Tapi sebenarnya dia semakin tua, dan sampai masanya terjadilah apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, hancur semuanya, berkeping, tak bermakna sama sekali. Maka ini salah satu tanda yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya disebutkan juga dalam Sahih Al-Bukhari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tetap dari Abu Hurairah. La taqumu as-sa'ah, tidak terjadi hari kiamat. Hatta yanzila fikum ibnu Maryam, sampai datang anak Maryam. Yang dimaksud dengan anak Maryam adalah Nabi Isa alaihi salam, hakaman muqsitan, sebagai seorang hakim yang adil. Mungkin keadilan susah didapatkan dari manusia yang condong kepada harta dan hawa nafsu, tapi kerana dia seorang nabi, bukankah dia sudah mati meninggal dunia? Barrafa'ullah wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, dialah Yahuza yang kemudian ditangkap oleh tentara daripada Yahudi yang benci akan Isa, dan mereka menyalibnya di tiang Golgota, dan mereka mengatakan inilah dia. Maka kata Allah, wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak yakin seyakin-yakinnya tentang itu. Sampai akhirnya pada tahun 324 terjadilah konsili, pertemuan ijma', seluruh ijtima', pertemuan seluruh pendeta-pendeta, dan mereka berhasil menyepakati di sebuah kota bernama Nisea, sekarang letaknya di Turki. Yang dulu kota itu besar dibina oleh seorang raja bernama Konstantinopel, yang kemudian kota itu dirubah oleh Muhammad Al-Fatih menjadi kota Islambul. Islambul, kota Islam, negeri Islam, yang berubah menjadi Istanbul. Maka di sana ada satu tempat bernama Nisea. Di Nisea inilah mereka bersepakat bahwa Isa adalah anak Tuhan. Bagian, padahal itu tidak ada disebutkan dalam Injil, tidak ada dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yu'arrifuna al-kalima amma wadi'ihi, mereka merubah-rubah kalimat yang ada dalam kitab suci sesuai dengan kemauan, kehendak, hawa nafsu mereka. Maka mereka tidak berhasil membunuhnya. Barrafa Allah, Allah mengangkatnya, dan dia belum meninggal dunia. Sampai masanya menjelang hari kiamat, Nabi Muhammad SAW bercerita bahwa Nabi Isa ini akan turun menjadi pemimpin yang adil. Apakah dia membawa syariat baru lalu mengnasah syariat Muhammad SAW? Tidak. Dia menghidupkan lagi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dia menjadi imam di masjid. Dia mengajak orang solat berjamaah. Dia tetap menegakkan syariat Muhammad. Dia tidak menasah apapun. Kerana dia datang sesudah Nabi Muhammad, maka dia sendiri pun ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak hanya sebagai seorang ulama, dia tidak hanya sebagai orang yang faham agama, tapi dia menjadi hakaman muqsitan,
sebagai pemimpin yang adil, yang akan memimpin dunia. Bila ini terjadi, maka hari kiamat akan segera tiba. Ini termasuk tanda yang fizik, yang nampak, yang orangnya langsung. Tempat turunnya disebutkan di sebuah masjid bermenara warna putih di Damaskus Syam. Maka di antara doa Nabi SAW, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berikanlah berkah di negeri Syam. Negeri Syam disebut negeri yang penuh dengan barakah. Subhanallazi asra bi'amrihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kami berkahi tempat itu, linuriyahu min ayatina, karena kami ingin menunjukkan ayat-ayat kami kepada orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat. Bahwa Nabi Isa datang tidak membawa syariat baru, tapi dia membatalkan syariat yang sudah dirubah oleh para pendeta. Di antaranya mereka mengatakan bahwa Nabi Isa meninggal dunia tergantung di palang salib. Naka dibantah. Fayaksirus salib. Dia menghancurkan salib. Salib bahasa Arab. Salib bahasa kita. Palang salib. Maka Nabi Isa datang menghancurkan salib. Ini menunjukkan bahwa akidah salib itu batil. Tidak dibenarkan. Karena andai dia benar, pasti Nabi Isa melanjutkannya. Yang menghancurkannya Nabi Isa sendiri. Yang mengatakan itu patung dia, maka itu dibantah oleh Al-Quran. Wama qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wama salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Bila ada orang berkata, kamu jangan kaji-kaji agama kami, jangan bahas-bahas agama kami, urus sajalah agama kamu. Lakum dinukum waliyadin, kami tidak mungkin membahas agama kamu kalau Allah tidak menyebutkannya dalam Al-Quran. Allah menyebutkan tentang yang kamu katakan sebagai Tuhan itu dalam beberapa surah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Ali keluarga, Imran. Imran punya anak bernama Maryam. Maryam punya anak laki-laki bernama Isa. Dan Imran punya istri bersama bernama Hanna. Hanna punya saudari perempuan melahirkan anak laki-laki bernama Yahya, dan Yahya punya ayah bernama Zakaria. Maka inilah keluarga yang kecil. Ada Imran, ada Hanna, ada adik Hanna, adik yang melahirkan Yahya, nama suaminya Zakaria, dan Hanna melahirkan anak perempuan bersama Maryam, dan Maryam punya anak laki-laki bernama Isa alaihissalam. Ini keluarga orang baik-baik, ini keluarga orang yang saleh, dan mereka itu tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Al-Masihu ibnu Maryama illa Rasul. Al-Masih tak lain tak bukan hanyalah seorang Rasul. Qad khalas min qablihi Rasul. Yang sebelumnya sudah ada Rasul-Rasul. Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ayyub. Semuanya meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad, Musa, Muhammad, Nabi Isa alaihissalam pun juga akan meninggal. Hanya saja dia meninggal tidak seperti Nabi yang lain. Hidupnya habis berakhir. Nabi Isa akan datang sekali lagi dan dia akan menghancurkan salib-salib. Berikutnya, wa yaqtulul khinzir, dia akan membunuh babi. Apa makna membunuh babi? Karena mereka menghalalkan babi, seakan-akan babi itu halal, padahal Nabi Isa tidak makan babi. Lalu siapa yang merubah ajaran Isa sehingga mereka menghalalkan babi? Maka yang merubah adalah Paulus. Kata Paulus, sejak Isa disalib menebus dosa manusia, maka semua binatang menjadi halal. Begitu juga dengan khitan. Nabi Ibrahim berkhitan, turun kepada Nabi Musa berkhitan, turun kepada Nabi Isa berkhitan, tapi dipesongkan, diselewengkan oleh Paulus. Paulus yang bernama Saul tidak pernah belajar kepada Isa, tapi lalu kemudian mengaku diangkat sebagai rasul oleh Isa, maka disebut namanya dengan Rasul Paulus. Maka ini dibantah oleh Al-Quran sama sekali. Makana Ibrahimu Yahudian, Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasranian, Ibrahim bukan Nasrani. Walakin syubbiha lahum, walakin kana hanifan musliman, dia seorang muslim, hanifan, condong kepada kebenaran, musliman, muslim. Wa makana minal musyrikin, dia tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Yahudi dan Nasrani mempersekutukan Allah.
Yahudi mempersekutukan Allah dengan Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair anak Allah. Sedangkan Nasrani mempersekutukan Allah dengan Yesus, dengan Isa. Wa qalan nasara al-masih ibnullah. Nasrani berkata al-masih anak Allah. Maka Al-Quran membantah. Bila ada orang mengatakan jangan kaji-kaji tentang agama orang lain, kita tidak mengkaji agama orang lain. Kita sedang mengkaji Al-Quran, kitab suci kita yang bercerita tentang penyelewengan ajaran Nabi Isa alaihi salam. Ini mesti diluruskan. Karena yang kita kaji adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yadha'ul jizyah. Nabi membatalkan jizyah, upeti, pajak yang sebelumnya diterapkan oleh Raja Romawi dan Persia. Mereka hidup dengan cawan-cawan emas, pakaian sutra, tempat tidur yang tebal, dengan banyak-banyak pasangan, dengan istana yang megah. Padahal dari cukai, dari pajak yang dikutip dari setiap masyarakat. Maka datanglah Nabi Isa AS membantah itu semua perbuatan yang batil, bahwa itu perbuatan zalim, menganiaya orang susah. Maka dia menghapuskan itu. Wa yada'ul jizyah wa yafidul mala hatta la yaqbaluhu ahadun. Dan kemudian dia membagikan harta sampai tidak ada satupun yang mau menerimanya. Apa makna dia membagi harta tak ada orang mau menerima? Karena orang sudah merasa cukup, tidak lagi merasa perlu banyak. Karena masalah harta ini tidak ada batasnya. Lau kana libni adam wadiyan min zahab. Seandainya manusia itu memiliki satu lembah daripada emas. Ini ada bukit, di sini ada bukit. Ada tanah yang turun ke bawah, tempat bercocok tanam. Lalu kemudian berubah dia menjadi emas. Maka manusia tidak pernah berkata, cukuplah emas yang banyak ini. Tidak. Tapi dia akan berkata, mana lagi, mana lagi. Dia terus meminta. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya diisi tanah, masuk ke liang lahat, barulah dia merasa cukup, barulah dia katakan enough, barulah dia katakan cukup, tidak lagi lebih daripada ini. Maka oleh sebab itu ketika Nabi Isa AS membagikan harta ini, harta, dia katakan tidak, kami tidak mau menerimanya, karena kami tidak ingin mati membawa harta, tapi kami ingin mati membawa amal yang saleh. Kita lanjutkan. Yang terakhir, hadis masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kitabnya Sahih Bukhari. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat. Hatta tuqatilul yahud, sampai kalian memerangi orang Yahudi. Hatta yaqulul hajar, sampai batu berkata. Batu besar, tempat orang bersembunyi dari serangan musuh. Batu itu berkata. Apa kata batu itu? Hadza Yahudi, ya Muslim. Hadza Yahudi, ya Muslim. Hai tentara Muslim. Hadza Yahudi warai. Ini di belakangku ini ada seorang Yahudi. Faktulhu, bunuhlah dia. Faktulhu, bunuhlah dia. Ada satu yang tidak membela umat Islam, dan itu adalah syajaratul gharqad, pohon gharqad. Pohon yang batangnya tunggal ke atas, tidak terlalu banyak cabang, dan dia daunnya panjang-panjang. Masih ada sekarang, mereka tanam banyak-banyak. Ini membuktikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam benar, tidak salah sedikit pun. 1439 tahun yang lalu Nabi katakan, hari ini terbukti mereka menanam tanaman gharqad sebanyak-banyaknya. Tahun 1999 saya sampai di satu kota. Kota ini dibagi dua kerana perjanjian Camp David, sebelah diambil oleh Mesir, sebelah dijajah oleh Israel. Tampaklah tentara-tentara berjaga di perbatasan. Maka Rafah, nama kota tersebut Rafah. Maka kita bisa melihat menghijau. Sementara yang di Mesir ini menguning, gurun pasir. Sedangkan yang di sana menghijau. Kenapa hijau? Mereka tanam pohon gharqad. Nabi sudah mengatakan itu 14 abad yang lalu, bahwa mereka akan bersembunyi di balik pohon gharqad. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Mereka bersembunyi di belakang batu. Batu berkata, ya Muslim, hai tentara Muslim, ada Yahudi di belakangmu. Ini di belakangku ada Yahudi. Faktulu, bunuhlah dia. Oleh sebab itu maka ini hadis mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Andai orang Yahudi itu musnah, seperti musnahnya kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, kaum Iram,
kaum Fir'aun musnah, tapi Yahudi tidak musnah, dia tetap kekal sampai hari ini, sampai terwujudnya janji Nabi Muhammad bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sampai kamu memerangi Yahudi. Yahudi di dunia ini jumlahnya hanya 12 juta, hanya 16 juta saja. 6 juta di Palestina, menjajah Palestina, yang 5 juta di Amerika, sisanya yang 10 bertebaran di atas muka dunia. Ada Yahudi Rusia, ada Yahudi Arab Maghribi, Maroko, ada beberapa Yahudi di Maghribi, karena ketika itu raja daripada Spain mengusir seluruh pendatang dan larilah mereka ke negeri Islam. Ini menunjukkan Yahudi antara tiga, dia tidak dapat diterima oleh Nasrani, tapi dia bisa diterima oleh Islam. Islam menerima mereka marhaba ahlan wa sahlan, sampai mereka punya negeri, bercucu, bersahabat, berkawan dengan kaum muslimin yang ada di Maghribi, kerana mereka diusir dari Andalusia, padahal mereka dekat dengan Andalusia, dekat dengan Kristian, dekat dengan Nasrani, tapi mereka justru lebih nyaman, lebih dekat berkawan dengan orang Islam, karena muslim itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apapun yang terjadi, kita tetap siap siaga. Mau kiamat terjadi hari ini, besok, pagi, petang, kita tetap beriman dan beramal soleh. Maka saya tidak menjelaskan secara panjang lebar tentang masalah satu persatu, tapi kita kaji berdasarkan beberapa hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Qul la yujalliha illa liwaqtiha, la yujalliha liwaqtiha illa hu, tidak ada yang dapat mengetahui waktunya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.